lu mau bisnis teman saya lah, bisnis teman saya siapa? Eh masih apa? Sudahlah buat salah, kemudian nak marah emak orang pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila sebuah keluarga tidak berpuas hati dengan pemilik dashcam. Kejadian bermula apabila sebuah keluarga dilihat sengaja berdiri dengan tujuan untuk cop parking, namun pemilik dashcam enggan mempedulikan tindakan keluarga itu dan terus masuk ke dalam petak tersebut. Tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku, akhirnya salah seorang daripada keluarga tersebut mula memarahi ibu kepada pemilik dashcam. Tak ada? Boleh jentuh lah? Boleh cop lah? Ada bayar ke? Ada. Bayar ke? Mau saya langgar awak ke? Lagi mau jawab ke? Lu mau bisnis teman saya lah, bisnis teman mak saya apa? Memang saya dapat, saya boleh cepat kira. Mana itu kereta? Mana kereta? Mana kereta? Ah ini kalau pakai topi pun salah tau. Boleh cepat parking enggak? Ah you tugas sini you punya rumah kan? Ah, you punya rumah kan? Apa salah? Siapa salah? You salah kan saya salah? Jangan banyak bila guna lah sama you tak ada paham ni orang ah.